Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini biskut raya kita adalah Royal Almond Chunky Cookies. Mudah aja nak buat. Dah rangup dia punya ni. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah butter, tepung gandum, tepung jagung, gula asin, serbuk almond, garam, vanila, baking soda. Itu saja. Cara dia pukul butter. Gula asin kena tapis sebab kadang-kadang dia ada ketul-ketul ni. Okey, dah tapis. Nampak ada ketul-ketul. Kemudian masukkan juga garam. Masukkan juga vanila. Kemudian kacau sebati. Okey, kemudian kita dapat adunan seperti ini. Dah sebati semua. Kemudian ambil tepung. Ayak tepung gandum. Ayak tepung gandum. Tepung jagung. Dan baking soda ayak bersama . Okey, dah ayak gaul sebati. Sambil itu boleh kita letakkan kacang almond tadi. Okey, lebih baik kita guna tangan ni. Gaul dengan gunakan tangan. Dia serata . Okey, adunan kita dah lembut . Okey, uli hingga tidak melekat pada tangan . Okey, sekarang dah boleh lah ni. Tidak melekat lagi pada tangan kita. Okey, sekarang kita ready untuk bentuk . Okey, saya gunakan begini saja . Saya nak buat 4 segi. 4 segi. Begitu saja saya nak buat . Okey, begini. Buat hingga selesai. Okey, biskut kita dah siap dibentuk . Ready untuk masuk oven . Suhu oven adalah 160, lebih kurang 25 minit. Okey, biskut kita dah masak . Okey, so kita perlukan coklat ni . Coklat. Almond cangkis . Cara ni mudah sangat . Ni coklat ni, ambil coklat ni. Letak sikit dekat api atas ni macam ni. Supaya dia cair, lepas tu letak aja situ. Okey. Dah. Susun. Macam tu saja. Susun hingga selesai. Okey, so biskut Royal Lemon Chunkies kita dah siap . Dia dah letak ni, dia dah masuk sekejap dalam peti sejuk, dia dah keras . Dia dah melekat lah, dia tak perlu nak takut lagi dah, nampak. Dia dah melekat. Okey, so selamat mencuba . Jangan lupa like, comment, subscribe and share.
Okay, bye.